Macam-macam. Tapi menarik lah. Saya tu rasa nak makan ayam kampung. Tapi itu cerita ayam lah. Orang kata sekarang ni kalau musim buah ni, kita cerita pasal raja segala buah. Betul. Buah durian ini, dia menerima permintaan yang tinggi hampir setiap masa. Dan industri, tapi industri ini tak lari daripada terkesan ketika pandemik dengan permintaan sedikit merosotlah. Tapi untuk peniaga, mereka turut sama tak lari daripada adaptasi platform digital untuk mendapatkan akses pasaran yang lebih luas. Dan kita saksikan laporan ini untuk kita lihat bagaimana raja buah itu dijual secara dalam talian. Di Johor, pengusaha durian, Kelly Lim menggunakan platform e-hailing Grab ketika pandemik melanda. Kelly yang sudah 20 tahun berpengalaman dalam penjualan raja buah itu berkata, 80% penjualan ketika pandemik adalah menerusi GrabMart. Katanya agak sukar menukar cara jualan pada permulaannya kerana sudah terbiasa dengan cara lama. Namun, percubaan pertama bukan sahaja membuahkan hasil dengan jualan yang memberangsangkan ketika tempoh sukar. Malah mampu mengekalkan perusahaan yang masih beroperasi di tapak pasar Borong Pandan, Johor Bahru. Ada terjejas tapi tak semua lah, tak semua. Lebih kurang 60%, 70% of it. Okay, kita boleh niaga tapi orang tak ramai keluar. Sebab kita rely on retail. Kita punya customer base semua datang kedai beli. Seldom that online. So masa tu kita convert lah, kita terus convert. Kita apply for Grab untuk mempromokan kita punya barang. So that people, masa tu kan banyak orang beli Grab kan. So dari itu lah kita boleh sustain. Ada, kita ada Facebook sendiri dengan kita punya website. Ada, tapi Grab banyak sikit. Sebab banyak orang guna Grab. Katanya buah durian yang dijual menggunakan jenama Best Durian ini hasil dari kebun di Muar. Bercerita lanjut, Kelly berkata pada bulan September, Oktober dan November, musim raja buah itu sedikit kurang sehingga menyebabkan harga di pasaran melambung tinggi. Namun pada bulan Jun, Julai dan Ogos merupakan musim luruh besar durian yang menjadikan harganya lebih murah dan mampu dibeli. Jelas Kelly, pembukaan simpanan Johor, Singapura menambahkan rezekinya sebagai penjual durian. Bagi meneruskan momentum pemasaran, Kelly akan memperhebatkan jualan dalam talian termasuk di media sosial dan laman web milik syarikat.